Ya, halo gengs. Apa kabarnya nih teman-teman sepak bola Cirebon dan Tarkamers khususnya. Nah, kali ini saya mau nostalgia bola bersama dari Brazil nih. Ya, dari masih dari Brazil. Masih Brazil. Tapi udah lama di Indonesia, udah kurang lebih 21 tahun teman-teman Tarkamers. Nah, nanti di segmen ini ada tanya-tanya juga dari beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ya. Suasananya baru nih di bersama Super Soccer. Ya. Dan kopi gajah khususnya. Mantap, mantap. Penting ya, penting itu, coach. Oke. Ya. Langsung aja nih. Gimana kabarnya Coach Fabio? Sehat. Ya, puji Tuhan sehat. Sehat-sehat. Coach, berarti udah berapa lama di Cirebon, Coach? Di Cirebon ini sudah sekitar 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan, ya. Hampir setengah tahun lebih ya, Coach? Ya, setengah tahun lebih. Iya, berarti sekarang ngurus pembinaan ya, Coach? Ya, pembinaan. Kalau untuk Coach Hobi mah udah gak asing lagi kan? Latih di beberapa klub lokal, bahkan ke Timnas juga, dan main di beberapa klub di Indonesia. Nah, Coach, kan udah lama nih, udah hampir 8 bulan ya, Coach. Ya. Udah bisa bahasa Cirebon, Coach? Aduh, agak susah juga ya. Soalnya ini ada yang bahasa Sunda, ada yang Jawa gitu, Coach. Nah, jadi agak bingung juga kepala saya ini, karena kalau kita lihat Cirebon itu kan masuk Jawa Barat. Jawa Barat. Otomatis ini kan mungkin arah ke Sunda. Ah, kalau Sunda udah tadi, bisa. Tapi pengalaman perjalanan itu kan beda. Ah, iya. Jadi kata-katanya agak asing. Agak asing. Nggak Sunda gitu. Ah, Sunda, benar. Jadi kan karena ini juga kan perjalanan udah dekat Jawa Tengah juga kan mungkin ada Jawanya juga. Ada Jawanya juga. Dan ada bahasa Cirebon. Ada bahasa Cirebonnya sendiri, Coach. Yang saya sama sekali tidak mengerti. Itu baik enggak ngerti. Saya juga ngerti, Coach, bahasa Brazil. Obrigado, ya, obrigado doang. Itu sudah cukup. Gracias, Coach. Itu sudah cukup. Sudah cukup, berarti. Coach, teman-teman di Cirebon kan belum banyak yang tahu Coach awal perjalanan selama menjadi pemain di Indonesia, Coach. Awal itu saya baca-baca di artikel itu kan banyak, Coach Fabio. Itu tahun 95, betul gak, Coach? 95, ya. Oktober 95. Oktober 95. Awalnya itu di klub? Persita Tangerang. Persita Tangerang. Pendekar Cisadane. Pendekar Cisadane. Iya. Berarti asing ke berapa, Coach? Yang pertama. Wih. Yang pertama. Legend. Pertama, itu waktu itu ada dua pemain asing yang dari Brazil. Ada saya dan ada teman saya juga dari Brazil, dua. Satunya siapa Coach itu? Namanya Singval, gelandang. Singval? Juga. Singval, ya. Gelandang, sesama gelandang itu, Coach? Gelandang juga. Coach lebih menyerang, dia... Lebih menyerang, ya. Dia lebih bertahan. Karena di Persita pada saat itu kan ada Agus Suparman, ya, striker. Jadi... gelandang juga kan ada Reki Safisberger, terus ada di bagian gelandang itu kan cukup pemain berkualitas, dan Agus Suparman di depan itu sebagai striker juga. Berarti Coach Fabio ngimbangin ya, Coach, di situ ya. Terkenal cepat ya, Coach, dulu. Sekarang juga cepat. Mikir aja yang cepat. Berpikirnya cepat, benar. Nah, Coach, kan setelah di Persita itu berapa musim, Coach? Di Persita dua musim, terus keluar ke PSP Padang. Dari PSP Padang balik lagi ke Persita untuk 3 musim lagi. Jadi total di Persita 5 musim, tapi tidak continue. Jadi stop satu musim 98 yang kerusuhan itu. Oh iya, kerusuhan. Nah, itu kan liganya juga kan tidak... Gak bergulir ya, Coach? Sudah bergulir. Sama seperti... Herang. Sama. Malah. Gak beda. Jadi balik ke Tangerang lagi. Balik Tangerang lagi. Untuk 3 musim berikutnya. Berarti paling membekas di hati itu di Persita berarti, Coach? Ya, Persita. Sampai sekarang ya masih tinggal di Tangerang. Jadi akamsi sana? Ya, sudah. Selain akamsi Rio yang kemarin baru juara, Coach? Baru. Flamengo, selamat buat Flamengo. Ya. Juara. Flamengo juara. 8, juara Liga 8 kali Liga. Juara Liga Brazil. Liga Brazil, Coach. Ya. Mantap.
Nah, kan tadi Coach Wabio udah jelasin nih di asing pertama juga nih di Indonesia di Persita khususnya ya Coach. Iya. Nah, saya juga baca di beberapa artikel itu Coach Wabio itu kesini itu bakal ke Indonesia itu inisiatif sendiri ya Coach, nanya ke salah satu agen yang akan menyalurkan ke Singapura, betul tidak Coach? Ya, itu rombongan pertama pemain asing di Indonesia itu kan Jack Santiago, Carlos Di Melo ya. Nah, itu kan mereka yang jadi pionir boleh dibilang gitu, dalam hal pemain asing ke Indonesia. Dan karena mereka di musim pertama itu kan mereka cukup sukses, jadi kan membuka jalan, peluang, ya. Membuka peluangnya untuk pemain-pemain lain dari Brasil. Jadi ya termasuk saya, Luciano Leandro, yang datang di Tiga dos Santos, yang datang di gelombang kedua. Itu kan Luciano Leandro ke PSM Makassar, Coach Fabio saya ke Tangerang, dan Tiga dos Santos ke waktu itu kalau nggak salah ke Mataram Indosemen. Dan yang pernah home base juga di Cirebon, Mataram Indosemen. Iya Indosemen, ada Ali Udin kalau nggak salah Coach. Ya, jadi kan jadi seperti itu. Dan dari situ yang mulai banyak pemain Brasil datang, kalau nggak salah ada sekitar 18 pemain yang datang itu yang dibagi ke klub-klub, karena pada saat itu kan yang budget untuk gaji pemain asing pada saat itu kan dari sponsor. Bukan klubnya, jadi klubnya tinggal pilih mana yang cocok, nanti diajukan ke sponsor, nanti diajukan gitu. Ke sponsor, di sponsor kan lakukan negosiasinya. Berarti langsung ke sponsorship ya Coach? Iya, karena memang waktu itu kan saya dijanjikan untuk ke Singapura. Iya, awalnya Coach? Iya, awalnya ke Singapura, terus aku datang tapi ke Indonesia dulu karena karena proses latihan di Singapura, di klub di Singapura masih belum mulai, tapi di sini kan sudah mulai. Jadi kan pemain kan mulai dikirimkan ke klub-klub masing-masing. Nah, saya kan sendirian di hotel kan, nggak ngerti. Aku inisiatif tanya sama agennya, aku bilang ya ini apa bedanya daripada PT di hotel di Singapura, para di sini terus kan yang lain kan sudah coba udah main di liga ya kan, main di liga ya. Jadi dia bilang ya sebenarnya kan dari segi perhasilan itu kan hampir sama, cuma di Singapura itu kan lebih mahal. Di sini lebih murah. Aku bilang ya kalau emang begitu kenapa nggak coba di sini dulu. Nah oleh karena itu, karena saya lagi nginap di Jakarta, dia kontaknya dari Persita Tangerang yang paling dekat ya, yang paling bisa serius gitu kan, bisa sekitar 40 menit kan sudah nyampe di Jakarta. Jadi kan aku coba di Tangerang waktu itu lawan Persipura, ada uji coba lawan Persipura. Oh awalnya uji coba kan? Ya, uji coba lawan Persipura, jadi kan pelatih waktu itu kan Benidolo. Dia tertarik dengan penampilan saya, akhirnya kan diajukan ke sponsor untuk bisa kontrak saya. Dan cukup cocok juga ya Coach, di Tangerang ya Coach? Ya lumayan, Tangerang ya dekat-dekat semua ya, dekat Jakarta. Kalau mau ke Bandung juga dekat, perbatasan. Iya perbatasan. Pascar Cita, si Cisadane. Mantap. Coach Fabio, nah punya pengalaman main yang paling berkesan gak sih Coach? Selama di Liga Indonesia 95 berarti Coach? Banyak ya, karena Persita pada saat itu kan bukan klub yang boleh dibilang itu klub besar ya. Yeah, klub besar, jadi kan pada saat itu ya klub besar yang kita tahu itu Persib Bandung, Persija. Saya sebut Persib Bandung pertama nggak apa-apa ya, aman Coach. Saikan dengan Jawa Barat. Iya benar. Saya bilang Persija dulu ya. Betul. Ada Persib Bandung, Persija. Terus ada Persebaya Surabaya, ada Arema, ada Persipura. Itu kan 5 ya. Oke, boleh dibilang itu 5 yang apa? Kalau kita tanya klub-klub besar itu kan paling rata-rata orang akan sebut 5 klub tersebut. Dan ya syukur ya, walaupun Persita itu kan tidak termasuk di klub yang besar. Seperti klub dengan maksudnya. Klub dengan basis supporter yang terlalu besar juga. Nah, tapi kan saya berhasil waktu main di Persita, saya berhasil cetak gol di hampir semua lawan 5 klub itu kan cukup bagus kan, cukup. Oh, hampir ke 5 klub besar itu Pak Fabio cetak gol. Berarti kesannya itu oke juga itu Coach. Siliwangi aja kecil. Oi, Siliwangi. Boleh ceritain Coach. Itu gimana Coach? Siliwangi ya.
Karena di Siliwangi itu kalau sudah hujan itu ya lapangannya salad kan. Lapangannya ya kita tahu sendirilah kalau Siliwangi kalau sudah hujan ya. Dan saya memang dalam karakteris permainan saya kalau lapangan itu kan sudah mulai becek-becek ya agak susah mainnya. Nah, jadi kan waktu itu kalau saya ingat kan Persib sudah unggul 1-0. Sutiono cetak gol. Dan karena permainan saya di situ kan memang sudah mulai apa tidak berkembang. Nah, itu kan pelatih Doni Dolo kan sudah angkat itu kan. Angkat. Nomor saya sudah lihat di sana. Wah, saya mau keluar ini. Tapi saya dapat satu bola itu saya shooting dari jauh itu bola masuk pojoknya langsung ganti langsung enggak jadi. Enggak jadi kan. Itu satu-satu dan berikutnya sekitar 5 menit kemudian Reki Sofisberg cetak gol. Jadi kita bisa menang di Siliwangi 2-1 lawan Persib. Wah. Jadi kamu enggak kecewa karena kamu belum lahir waktu itu. Belum lahir ya kan. Aman kok. Aman, masih aman. Belum jadi boboto ya. Iya, belum jadi boboto. Jadi kan bisa kita menang lawan Persib Bandung 2-1 di Siliwangi dan biasanya itu kan kalau kita lawan 5 klub itu yang dibilang besar tadi kan pasti kan ada tambahan bonus, ada tambahan juga bonus ekstra buat yang cetak gol. Dan pada saat itu biasanya karena jaraknya antara Bandung dan Tangerang itu cukup dekat kan habis pertandingan paling kita ke hotel dulu, makan, terus mandi, terus langsung pulang ke Tangerang karena dekat. Nah itu kan di extend lagi untuk kita tinggal di Bandung satu hari lagi sama singa itu supaya kita bisa jalan-jalan ke Bandung. Supaya bisa nikmati Bandung waktu itu masih dingin masih ya. Dingin ya. Sekarang sudah enggak macet dulu di Bandung kan dulu sekarang sudah ada. Lumayan lah. Bener-bener nostalgia coach. Iya. Ini selebrasinya coach. Nah ini selebrasinya lawan Persib Bandung. Lawan Persib Bandung. Bener-bener nostalgia nih. Dan ini selebrasinya lawan Persibaya. Ya, boleh coach. Ini ceritanya juga coach. Ya, ini ceritanya ada pertandingan Persib lawan Persibaya di Stadion Benteng ya. Ini Stadion Benteng Tangerang almarhum ya. Ya, almarhum Benteng. Ya. Nah, jadi ini ceritanya lucu juga karena pertandingan ini seharusnya kan hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Dimajukan atau tapi dimajukan? Persebaya cetak 1-0 itu kan supporter bonek itu kan masuk lapangan. Wah, udah sampai central band itu kan? Iya, sudah pokoknya masuk lapangan sudah. Sampai ada kiper kita dari Persib yang kena pukulan juga dari bonek. Ya biasalah. Biasa. Nah, jadi kan mereka masuk. Seharusnya kan enggak usah masuk lapangan, mereka ya, unggul. Udah unggul lah. Tapi masuk lapangan di pertandingan itu kan stop. Ya tidak bisa dilanjutkan terus mainnya kan Senin pagi. Oh, dilanjut pagi hari. Nah, dilanjutnya pagi hari dan ini ada free kick-nya saya cetak gol free kick jadi skornya 1-1. Jadi Persebaya enggak kecewa, kita juga enggak kecewa. Aman. Aman. Ya, keren nih. Berarti gol-gol Coach Sabian sebagai penentu semua ya, coach. Rata-rata. Nah, tapi yang dicetak ya, boleh dibilang yang lain dapat bonus banyak dari saya. Ya benar. Teman-teman kebagian lah kecipratan, cuan-cuannya. Ke Persija cetak gol enggak, coach? Ke Persija iya juga. Tapi di almarhum juga di stadion. Oh, ini Lebak Bulus. Bukan Lebak Bulus, di Menteng. Oh, di Menteng. Di Menteng. Almarhum semua nih stadionnya. Ini benar-benar nostalgia. Stadion sudah jadi apa kita enggak tahu. Stadion Benteng ya, saya sudah tahu sekarang mau jadi apa, tapi kalau di Menteng kan sudah jadi taman ya. Jadi taman kota. Sudah jadi taman kota. Benar. Nah, kembali lagi nih coach, saya penasaran juga. Ini foto Coach Fabio di Brazil berarti coach? Tipis ya, masih tipis ya. Iya itu. Iya, masih polos-polos ya dibilang ya. Ini kayak orang Timur Tengah coach. Iya. Nah, jadi ini salah satu klub yang apa di Brazil itu namanya Madureira itu kan Liga 1 regional Rio de Janeiro, di kota Rio de Janeiro itu kan kalau di sininya Liga ASCAP ASCOT-nya gitu kan. Karena di Brazil itu karena terlalu banyak klub. Jadi kan setiap kota itu kan punya kompetisi. Kompetisi. Setiap kota itu punya kompetisi, tapi kan setelah kompetisi regional itu selesai baru masuk Liga Brazil. Liga Brazil yang baru kemarin juara sama Flamengo. Iya, sama Flamengo. Nah, sebelum Liga Brazil itu ada Liga Regional. Jadi São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, kalau di Rio de Janeiro kan Flamengo,
Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense itu kan main di Rio de Janeiro. Karena terlalu banyak tim, jadi setiap kota itu kan punya regional sendiri. Punya regional sendiri dan juga cukup bergengsi juga. Oh, nanti itu diambil kok setiap regional-regionalnya ke liga yang utama gitu, enggak? Ya, itu ada, memang sudah beberapa klub itu yang sudah paten masuk di kasta tertinggi. Di kasta tertinggi ya, seperti yang 4 besar yang aku bilang tadi di masing-masingnya. Tapi tidak tutup kemungkinan itu kalau klub-klub yang dari regional itu kan dia bisa masuk ke Liga 2, Liga 2 Brazil, dan bisa masuk ke Liga 1 Brazil. Menarik juga, Coach. Berarti kecil sekolah bolanya itu di klub atau emang gimana, Coach? Sepak bola jalanan. Oh, FIFA Street. Ya, sepak bola jalanan. Jadi ya setiap hari itu kan kalau di Brazil kan banyak lapangan bola ya. Kalau sekarang sih sudah lebih terorganisir kan pakai rumput sintetis, tapi kan dulu kan masih pakai tanah-tanah liat, masih gawang-gawang pakai batu bata ya. Yang penting main bola, yang penting mengasah skill-skill di situ, pakai sepatu syukur, nggak pakai sepatu juga nggak apa-apa, sampai jempol itu kan sudah hancur juga ya. Tapi itu kan semua pengalaman, kita kan bisa mendapatkan kan apa namanya skill individu yang baik ya dari sepak bola jalanan. Jadi mulainya dari situ. Jadi waktu saya umur 15 tahun baru saya masuk ke klub. Klub pertamanya yang ini. Klub pertama adalah Olaria. Karena dekat rumah saya. Dekat rumah. Jadi kan setelah beberapa tahun di Olaria itu kan baru saya pindah ke klub ini. Ini klub profesional pertama saya di Brazil, itu Madureira. Madureira itu klub pertama Coach Fabio di berini. Pokoknya tanda tangan pertama itu di Madureira. Ya. Yang uang masuk ini pertama kali ya dari situ. Sebelum itu kan uangnya keluar terus. Nah, dilanjut berarti langsung ke Indonesia buat situ? Tidak. Tadi ya aku pernah di Liga 3 Jerman. Oh, Liga 3 Jerman ya, pernah. Di tahun 94. Namanya Stuttgart Kickers. Ya, itu kan di kota Stuttgart. Dan ada dua tim di kota Stuttgart itu, ada Stuttgart VfB Stuttgart dan ada Stuttgart Kickers. Kalau sekarang dulu Liga 2, waktu saya sana Liga 2, tapi sekarang sudah Liga 3 Stuttgart. Jadi saya 6 bulan di situ, tapi adaptasinya kan memang sedikit susah karena Brazil kan kita kan main bola dengan cuaca kan 35 derajatnya 30 ya, pas di Jermannya kan minus jadi susahnya memang kerut semua jadi nggak bisa main bola, kedinginan di sana nggak bisa main bola. Jadi ya tapi kan untuk pengalaman cukup baik karena dari segi infrastruktur kan sangat bagus ya, ya di Jerman kan beberapa tahun yang lalu tapi infrastruktur sudah luar biasa bagus, jadi itu kan bisa jadi pengalaman. Dari situ aku balik ke Brazil, aku main di klub ini di Madureira ini satu tahun lagi dan ada kabar-kabar bahwa Indonesia lagi mau buka liganya dan lagi butuh banyak pemain asing untuk membuat liganya lebih menarik ya. Jadi ya itu datang Carlos Di Melo, datang Jackson Thiago yang pertama, Julio da Costa yang main di Mitra Surabaya. Jadi berikutnya mereka pulang, mereka cerita sama kita, wah ternyata bagus ini ya, oke kita berangkat. Nah, balik lagi ya Coach ke Persita Tangerang berarti ya Coach di tahun musim ke-3 atau ke-4-nya itu ya Coach. Iya. Nah, di situ berarti bareng pemuda-pemuda berkelas juga ya Coach. Ya, bareng ya. Ilham Jayakusuma dan Jain Larif kalau enggak salah ya Coach. Firman Utina. Ya, Firman waktu itu baru datang dari Manado ya sama Benidolo, bawa dia dari Manado dan Ilham dari Palembang. Ada beberapa pemain dari Palembang juga yang datang di Tangerang bersama Zainal Arif. Jadi ada cukup jaya juga ya Persita pada saat itu dengan Ilham, dengan Firman, dengan Zainal Arif. Mereka bisa segitiga maut ini. Segitiga maut. Sampai bisa masuk ke juara ya, sampai masuk ke final ya. Final lawan Gresik di Senayan. Jadi berarti ya, di situ Coach Fabio ngebimbing mereka juga ya Coach? Ya, kita sebagai kan senior Coach. Ada waktu itu kan ada saya, ada Olinga Tangana. Oh, balik lagi juga Coach? Ya, di Olinga Tangana ada di Persita, ada Jomabala, ada juga dan ada Mabon Kesak.
yang juga cukup berpengalaman kan timnas Kamerun. Ya tim Persita apa keseimbangan itu baik karena ada banyak pemain muda dan pemain senior juga yang bisa jaga keseimbangannya. Kiper ada Joy Sorongan. Jadi ya lumayan untuk kita kan bisa berkembang dengan membuat anak-anak muda ini kan berkembang. Dan terbukti juga berkembang sampai final kemarin. Dan semua kan bisa jadi masuk tim nasional ya. Benar. Firman sudah jadi legenda tim nasional. Ilham juga kan pernah jadi top skor. Zainal Adif juga kan pernah berperan juga di tim nasional. Ya syukur. Salah satu juga nih. Power La Viola. Laskar Benteng. Coach, setelah ngomongin karir sebagai pemain ya coach. Nah sekarang kan di kepelatihan ya coach. Ya. Nah di kepelatihan berarti awal mulanya itu di Indonesia atau keluar dulu coach? Di Indonesia klub pertama saya adalah PSM Makassar tahun 2011. PSM Makassar pelatih berarti ya? Ya di saya asisten pelatih dari waktu itu kan LPI. LPI ya benar. Waktu LPI jadi PSM Makassar ada di Indonesia mereka pindah ke LPI. Dia ada pelatih dari Belanda, Coach Wim. Wim ya. Dari Belanda. Jadi ada 3 pemain asing juga dari Belanda. Jadi mereka gabung di PSM Makassar dan saya diminta untuk menjadi asisten pelatih plus translator buat Coach Wimnya. Jadi kesempatan pertama saya untuk melatih karena ya cukup bersyukur juga karena beliau itu kan termasuk legenda timnas Belanda. Ya. Mereka main dengan Johan Cruyff dan yang lain-lain. Jadi cukup dan sampai sekarang gitu kan beliau cukup segani ya, di Belanda. Nah, jadi ya banyak pengalaman saya bisa dapat dari beliau waktu di PSM Makassar. Berarti itu 2000 LPI itu 2011 ya coach? 2011. Lanjutnya ke waktu itu di tim nasional. Oh, 2012. Di tim nasional Indonesia. Ya. Tim nasional Piala AFF 2012 di Malaysia dan kualifikasi Piala Dunia 2014. Kita Mas BP ya. BP waktu itu kan jadi sedikit masalah karena kan ya, dualisme liga. Jadi kita dari tim nasional kan tidak bisa memakai pemain dari liga, dari LPI. Jadi kita memang harus berjuang dengan pemain-pemain yang pada saat itu kan tidak begitu terkenal ya seperti Novan, seperti Wahyu Tri, Adi Bayo. Ada Bayo. Terus ya tapi yang tetap bergabung dengan kita walaupun dari Liga Indonesia, walaupun dari bukan dari LPI adalah Bambang Pamungkas. Satu-satunya yang tetap membela tim nasional. Walaupun kalau menurut dia itu kan tidak ada namanya dualisme, yang penting tim nasional. Tim nasional. Yang diutamakan. Jadi BP tetap gabung sama kita. Itu karena di 2012 kan? Itu 2012. Itu Piala FF 2012 di Kuala Lumpur. Dan kualifikasi Piala Dunia juga di Dubai. Dan kita kan pernah banyak uji coba, banyak turnamen sampai ke Palestina, Qatar, sampai ke Palestina, sampai ke Filipina, kalau pokoknya Asia Asia Tenggara kita pernah keliling ya, Filipina, Vietnam, terus Malaysia, Singapura, yang Jordania kita ada Jordania kita juga ada turnamen di Dubai waktu itu ya, cukup keliling lah untuk bersama tim nasional ya. Dengan pemain-pemain ya pada saat itu kan sudah begitu terkenal ya, Farhudin terus ya. Novan, tapi masih ada Irfan Bahdim ya ikut, ada Oktomaniani, ada Tibo ya, cukup muda, anak-anak muda, tapi ya syukur kita kan bisa walaupun tidak lolos ke babak berikutnya di Piala FF, tapi kita kan bisa menang Singapura 1-0 itu karena dari dulu timnas itu kan selalu kalah lawan Singapura. Kita bisa menang 1-0 lawan Singapura, gol Andi Firmansyah. Ada Andi Firmansyah, ada Taufik. Ya, cukup karena mereka pada saat itu kan Persebaya juga main di LPI. Nah, jadi kan mereka bisa gabung untuk main di tim nasional. Nah, kelar nih coach di tim nasional Indonesia ya coach. Berarti melanjutkan di
Kalau di klub. Ya. Setelah dari tim nasional itu kan saya dapat tawaran untuk melatih Persibaya. Ya, itu kan salah satu klub yang klub besar. Iya. Legendaris ya, kan. Legendaris di Indonesia ya, dengan apa? Dengan histori yang begitu besar, dengan supporternya, dan kita juga kan apa momentum-momentum juga kan kurang baik dengan Persibaya, karena liganya kan masih bermasalah, dan kawan-kawan bonek itu kan begitu fight ya, fight saya salut wani sama mereka, wani terus, saya salut sama mereka dan sampai sekarang memang hubungan saya dengan boneknya cukup dekat ya, karena saudara-saudara kami di sana kan saya bisa lihat langsung perjuangan mereka untuk apa? Untuk klub kebanggaan mereka itu memang luar biasa. Ya, tidak salah kalau disebut kota pahlawan ya. Itu benar. Bonek memang. Itu perjuangannya memang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa, teman-teman bonek. Ya, salam juga. Wani. Nah, setelah kan itu LPI ya, coach. Ya. Nah, LPI. Itu kan ada juga liga juga ya, coach. Ada. Di 2014-nya, coach. Ada. Nah. Ada Persita Tangerang juga. Saya kembali ke Persita sebagai pelatih. Pelatih 2014 aja kan? Di 2014. Terus 2015 juga liganya juga ada masalah lagi. Iya, berhenti lagi ya, Coach. Terus aku latih di Timor Leste. Oh, pas Bennett Indonesia di Bennett itu ya, lari ke luar negeri ya, Coach? Timor Leste. Ya, kalau dibilang luar negeri. Iya. Nyebrang ya. Doang kan sih. Kan masih hampir dalam negeri itu. Tapi ya, saya ke Timor Leste sama Boa Salosa, sama Emmanuel Wanggai, dan Okto Maniani satu tim. Oh, di bawah coach itu? Ya, mereka kan datang duluan. Mereka duluan, baru Coach Fabio datang. Baru saya, ya, belakangan. Tapi satu tim di Boa Vista. Boa Vista? Ya, yang ownernya adalah Pedro Carrascala. Jadi tidak asik juga di Indonesia, karena dulu waktu Timor Leste masih provinsi dalam Indonesia. Bapak beliau itu dua kali jadi gubernur, ya. Dua kali jadi gubernur di Timor Leste. Dili. Terus setelah itu balik lagi ke Indonesia nggak, coach? Ya, balik lagi ke Indonesia. Ada kabar suara-suara liga mulai gitu ya, coach? Ya, ada kabarnya liga mulai. Jadi kita kembali ke Indonesia. Tapi sempat juga kan di 2018 juga sempat ke Korea. Korea, nah itu coach. Kalau 2016 itu kan saya gabung di Madura United ya, dua musim 2016 dan 2017 di Madura United. Bersama Kacong ya coach. Ya, Kacong. Setongdere. Setongdere, salam Setongdere. Ya, salam Setongdere. Jadi gabung di situ sebagai koordinator teknik sama Gomez, ya pelatih Gomez Oliveira juga teman saya. Coach Fabio di Madura United sebagai koordinator teknik dan saya juga atur dan saya juga mulai belajar untuk ini analisis kan di situ. Jadi di Madura United kan dua musim 2016 dan 2017 dan kita kan berhasil kan juara paruh musim dua juara kali paruh ya. Musim ya betul coach. 2016 dan 2018 dan 2017 nggak pernah menang coach lawan Madura United. Ya kalah dua-duanya kalah. Ya, ada draw ada ya. Karena Madura United pada saat itu kan mereka fokus untuk membawa pemain-pemain bintang ya. Sampai Peter Dewinggi di bawah ya, itu salah satu striker yang kalau menurut saya kan luar biasa ya. Itu top juga bos. Itu ya dia main di top level ya di Liga Inggris itu dan bukan cuma main-main aja dia cetak gol. Oh iya, itu statusnya sebagai mark player ya. Jadi dia main tapi itu di tahun 2017. Kalau 2018 karena kontrak saya di Madura sudah habis. Jadi saya dapat tawaran untuk melatih di Korea. Di Korea itu liga profesional kan K1 sama K2, yaitu liga profesional. Tapi di bawah itu ada liga nasional. Oh, ada liga nasional. Ya, ada liga nasional yang pemain-pemain juga yang mungkin sudah tidak bisa main di liga 2 atau liga 1, mereka main di liga nasional. Jadi saya dapat kesempatan untuk di sana satu periode sekitar 13 bulan. 14 bulan saya di Korea. Hampir setahun lebih ya. Ya, dari panas kena dingin juga. Iya, dingin. Saya sempat kena minus 17. Ada ya, lumayan. Dingin-dingin gitu. Iya, gitu. Di Cirebon panas. Ya, itu menarik juga karena minus 17 itu kalau kamu keluar kopi sudah panas sekali kalau kamu ya. Di dalam ruangan kan ada apa mesin pemanas ya.
Tapi kalau kamu keluar sebentar aja kopi tadi. Jadi kalau mau nikmati kopi panas ya memang harus dalam ruangan. Tapi kalau keluar itu sudah dingin sekali. Itu minus 17 itu pertama kali memang sangat dingin. Tapi latihan memang stop karena salju. Jadi latihan stop, kita tunggu nanti cuacanya akan lebih hangat untuk mulai latihan. Terakhir itu berarti di Lamongan, ya coach? Ya, terakhir di Lamongan. Saya masuk ke Lamongan September 2000. Pertama waktu pulang dari Korea saya gabung di Persipura. Persipura, iya benar ya. Karena ada teman saya yang menjadi pelatih di Persipura dan dia minta, dia belum bisa bahasa Indonesia dengan baik. Urusan saya di Korea masih belum selesai sebenarnya. Oh, belum tuntas itu coach? Ya, belum tuntas di Korea. Jadi dia minta untuk aku datang ke Indonesia untuk membantu dia di Persipura. Jadi saya masuk di Persipura. Tapi karena saya masih punya urusan di Korea, jadi aku nggak bisa tanda tangan kontrak dengan Persipura. Maksudnya aku bisa tanda tangan kontrak, tapi kan tidak bisa menduduk di bangku cadangan karena tidak boleh tanda tangan dua kontrak tidak ya. Boleh masuk di federasi dengan dua kontraknya karena di Korea kan masih gantung. Jadi aku datang ke Jayapura untuk membantu dia ya sekitar 4-5 bulan di Jayapura di Persipura. Ya di Persipura, tapi kontrak dia kan tidak diperpanjang. Jadi aku balik ke Korea untuk selesaikan masalah aku di Korea, terus kembali lagi ke Indonesia. Masih cari-cari peluang atau gimana, terus Coach Lin Mezar panggil saya untuk gabung di Persela Lamongan. Ya, karena saya sudah akrab dengan beliau dari zaman kita main di PSP Padang, sudah bareng main di PSP Padang. Terus waktu pertama kali di tim nasional 2012 itu kan bersama beliau, jadi perlu sedikit bantuan di sana dalam coach staffnya. Jadi saya dipanggil untuk gabung di Persela. Waktu itu Persela ada di zona degradasi. Iya, zona degradasi itu bisa keangkat coach. Ya, itu Persela bisa menang dari 12 pertandingan kan kita menang 9 kali, terus draw 2 kali dan cuma kalah 1 kali. 12 pertandingan. Kan korbannya juga Bandung ya, coach? Ah, Persib. Lagi-lagi. Korbannya Bandung jadi, lagi. Jadi sebenarnya aku enggak enak. Tapi karena kamu sudah cerita begitu ya. Saya nah, itu lucunya kayak gini, kita kan kita tahu manajemen Persela itu kan bukan manajemen yang jor-joran uang. Iya. Jadi kita waktu itu kita kan punya pertandingan home yang aku sekarang nggak ingat sisi lawan siapa, tapi aku tahu pertandingan away pertama adalah itu tour away, kita kan main di Samarinda. Kita main di Borneo. Samarinda lawan Borneo, terus kita menang lawan Borneo. Iya. Nah, kita kan tahu di sepak bola ini kan pasti bonus away itu kan lebih besar. Iya, lebih besar. Jadi pas kita menang away itu kan pemburu sudah kan mana? Bingung ini dia. Bayarnya bagaimana? Soalnya kan pengurus sudah bayar kan kita menang home. Terus pergi away-nya kan menang lagi. Ya. Jadi pas kita menang di Borneo, pengurus usahakan untuk apa? Bayar untuk bonus, bayar bonusnya sudah ngos-ngosan kan. Ya. Bayar. Tapi kan mereka punya asumsinya, nanti kan dari sini kan kita ke Bandung. Ke Bandung. Enggak mungkin. Enggak mungkin menang lagi ya. Jadi menang. Menang jadi manajemennya bukan senang, malah pusing manajemennya. Soalnya kan harus bayar bonus away 2 kali. Berarti berturut-turut ya ke situ ya? Ya, berturut-turut. Jadi menang home, terus menang Borneo di Samarinda, dan menang Persib Bandung kemarin. Dan terakhir finish di? Di posisi 9. 9 ya, Gus? Itu dari? Ya, lumayan. Kita kan bisa di atas tim-tim yang sebenarnya kan budget untuk kompetisi kan jauh lebih besar ya. Barito Putra misalnya. Ya. Dan budget PSM Makassar yang budgetnya lebih, tapi Persela dengan budget segitu ya di... Pokoknya di pas mau akhir kompetisinya kan tancap gas. Dari 12 pertandingan menang 9 kali, draw 1 kali, draw 2 kali dan kalah 1 kali. Lumayan. Tapi saya balas coach di iya, berikutnya pas kemarin kan masih di Persela, pas ke Bandung kalah. Jadi ketemu Haji Umu juga. Iya, Haji Umu. Aku bilang imbang ya, Pak Haji. Kalah 1, kalah hiji, menang hiji ya. Aman udah. Aman. Nah, Coach Fabio juga yang misahin itu ya, Guys. Berantem kemarin waktu di Madura ada sedikit suasana panas antara Pak Haruna dengan Haji Umu. Pak Haji Umu saya yang pisahkan, Pak Haji jangan. Aduh, dia mau berantem sama saya. Aku bilang, jangan, enggak ada yang mau berantem sama Pak Haji. Pak Haji kan ini jadi idola juga ini kita ini.
Jadi ya masalah itu kan hal-hal yang biasa terjadi pertandingan, dua-duanya kan pengen menang. Benar banget. Itu kan Madura itu sebagai pendatang gitu kan, klub pendatang baru kan, kalau menang lawan Persib Bandung kan dengan nama besar Persib Bandung ya pasti semua kan jadi motivasi tersendiri. Nah coach, setelah berkelana nih coach ke klub-klub besar dan timnas juga kan, Coach Fabio memilih ya melanjutkan kepelatihannya coach ya, berbagi ilmu kepelatihannya di kota yang cukup hangat-hangat ini, kota kecil dan hangat di hangat sekali. Cirebon coach. Iya. Gimana coach melihat kota Cirebon? Ya kalau Cirebon itu dari dulu kita cuma numpang lewat aja ya. Iya numpang lewat. Transit sih coach. Apakah naik kereta, apakah naik darat, itu kan dulu kan belum ada tol ini. Iya. Cipali. Ya berarti kan paling naik kereta itu yang kita lewatnya kan, oh Cirebon sih. Tapi kan nggak pernah turun, nggak pernah apa. Jadi kan kesan pertama ya, seharusnya kan sudah ada tim yang Liga 1 minimal Liga 2 di Cirebon. Itu kan itu seharusnya. Nah ini teman-teman Tarkamers dan sepak bola Cirebon. Ya seharusnya sudah ada, karena kalau kita lihat dari infrastruktur kota ya, dekat dari segi tiga ini Jakarta, Bandung, Cirebon ya, seharusnya kan seharusnya sudah ada tim yang Liga 1 paling tidak akan Liga 2. Ini kan sayang sekali pas kita mulai bicara sepak bola Cirebon ya, Liga 1 tidak ada, Liga 2 tidak ada, Liga 3 pun bukan nasional tidak ada. Belum nyampe nasional. Jadi kan sayang sekali kalau ini kan segitiga ini kan sangat gila bola ya. Jakarta, Bandung, dan Cirebon kan ada ya. Ya tujuan kita adalah ya mudah-mudahan kalau diberikan kesempatan untuk kita kan bisa maju sepak bola Cirebon ya, karena sayang sekali seperti aku bilang tadi ya, kita saya pikir Jawa Barat Persib kan nggak usah takut, benar, karena Persib akan tetap jadi Persib. Karena dari dulu waktu kita main bola juga Persib tetap Persib gitu ya, dengan itu kan juga itu ikon Jawa Barat, tapi kan masih ada ruang-ruang buat klub-klub yang lain itu kan yang bisa ya, siapa tahu beberapa tahun ke depan itu ada satu derby Jawa Barat Persib lawan salah satu klub di Cirebon. Betul coach. Nah, itu kan yang akan menguntungkan itu kan semua Jawa Barat secara keseluruhan dan sepak bola nasional. Jadi itu ya, itu yang kita inginkan, karena kalau kita lihatnya infrastruktur yang ada di Cirebon kan cukup baik juga, dan anak-anak juga kan apa senang bermain bola. Jadi itu yang menjadi daya tarik buat saya datang ke sini untuk bisa membagi ilmu dengan anak-anak dan siapa tahu di depan itu kan kita punya perwakilan juga di sepak bola nasional. Saat ini menjadi instruktur coach ya, di Diklat Cirebon United. Salah satu angin segar juga buat sepak bola Cirebon. Ada coach dengan segala pengalamannya bisa berbagi ilmu di kota Cirebon ini. Ya, coach. Ya itu Cirebon United ini adalah undangan dari Coach Timo ya di awalnya. Coach Timo datang untuk membuat satu program development di sini, tapi karena beliau itu kan juga cukup sibuk ya di Malang juga mengajar juga dengan berbagai apa kesibukan yang dia punya, jadi dia tawarin saya. Jadi kan sebenarnya karena Liga Indonesia ini kan agak sedikit nggak jelas ya. Benar coach, nggak jelas banget coach. Ya, saya cuma bicara sedikit nggak jelas, biar nggak biar rasa kesal itu nggak keluar semua. Jangan takut. Karena saya pikir kita sebagai pecinta sepak bola semua pasti kesal. Semua coach. Itu semua pasti kesal dengan kejadian-kejadian ini. Orang kan jadi konfederasi hanya untuk batu loncat untuk politik, itu susah. Jadi kita nggak usah bicara itu dulu, kalau nanti waktu panjang. Ramai juga nanti kan. Ramai lagi. Jadi Coach Timo undang, oke Fabio ini ada peluang ini untuk kita, maksudnya untuk kita keluar ide-ide kita juga ya, untuk kita pembinaan ini bagaimana, pembinaan yang benar, maksudnya simple tapi efektif. Tidak butuh sesuatu yang megah, tidak butuh sesuatu yang sangat besar, tapi kita mulai pelan-pelan, kita mulai dengan rekrutmen pemain yang benar, program latihan yang benar, terus mendorong infrastruktur untuk menjadi benar. Jadi kan ya itu kan biasanya pembinaan itu kan butuh waktu kan minimal kan 3 tahun. Tahun pertama kita akan lebih fokus ke fondasinya ya. Tahun kedua kita go show untuk mengejar prestasinya, dan tahun ketiga kita benar-benar jadi kokoh.
kita kan bisa juga apa membuat turnamen-turnamen atau kompetisi-kompetisi internal, bisa undang-undang klub-klub dari apa diklat atau akademi sepak bola dari luar, dan kita benar-benar menjadi salah bagian dari sepak bola nasional. Idenya seperti itu. Mantap coach. Berarti mohon dukungan dari warga-warga Cirebon. Nah, ya. Didukung juga nih selain pelatih yang kredibel, ya, teman-teman juga harus supportnya kencang juga nih buat sepak bola Cirebon khususnya kan kalau ingin maju. Ya, teman-teman dari PSIT, dari klub yang lain juga kan nggak perlu PSIT, risih. Nggak perlu risih. Nggak usah jadi pesaingnya. Oh, tidak. Besarnya kok sebenarnya kan kita akan maju sama-sama untuk membangun sepak bola Cirebon. Itu saja. Jadi kan nanti kan akan tetap ada daya tarik untuk menonton PSIT, akan tetap ada daya tariknya untuk kembali ya, untuk kembali daya tarik itu untuk menonton PSIT. Kembali lagi PSIT. Seperti tadi ya Coach, Bandung akan tetap jadi Persib Bandungnya. Tetap akan tetap Persib Bandung. Masuk PSIT, PSGJ-nya sendiri PSGJ ya Coach. PSGJ sendiri. Itu. Ya, jadi Cirebon United ini kan lahirnya untuk memang membuat namanya sudah ada United. United di tengah-tengah ya Coach. Jadi United itu untuk mempersatu. Mempersatukan ya Coach. Untuk mempersatu sepak bola Cirebon dengan jadi istilahnya kelebihan kita coba perbaiki, kita coba tingkatkan, dan kelemahan sepak bola Cirebon kita coba perbaiki. Itu aja. Jadi kan bertiga. Jadi kan PSIT bisa ada perang nanti, terus PSGJ juga kan punya perang nanti, dan Cirebon United akan muncul sebagai adik-adik kecil mereka berdua ini. Nah, benar Coach. Itu dia. Keren juga nih nanti ke depannya untuk, tapi butuh proses juga ya Coach. Proses. Ya, namanya bayi kan enggak bisa langsung lari kan. Lahir itu kan dia harus merangkak dulu, dia harus membangun, dia belajar berdiri, baru nanti dia bisa jalan. Terus baru beberapa dia lari. Kita juga ikut perkembangan seperti itu. Jangan kita langsung lari, jatuhnya nanti bisa susah. Bangkit lagi itu yang susah. Nah, sebenarnya kan tadi Coach Fabio bilang Coach, kalau di sepak bola Cirebon itu harusnya ada yang klub, salah satu klub yang bisa ya bermain di kasta tertingginya Coach. Minimal Liga 2 lah gitu kan. Minimal Liga 2. Nah, apa sih Coach yang kurang Coach dari sepak bola Cirebon tersendiri gitu? Ya. Apa Coach? Kalau saya kalau saya ini belum cukup waktu ya di sini kan ya, untuk 8 bulan ini ya Coach untuk melihat apa sedalam apa masalahnya. Tapi kalau orang-orang dengar kan Ascot sama Asprof ini kan sudah enggak cocok, itu berat. Itu berat itu. Bagaimana caranya? Harus sinkron ya Coach. Harus sinkron. Jadi kalau ini kan masuknya ini kan enggak cocok sama ini kan yang berat. Jadi kan harus boleh ada kepentingan gesekan atau gimana, tapi kan yang harus utamakan adalah sepak bola sendiri. Jadi kita dengar ya, saya enggak kenal siapapun dari Ascot, saya juga kan enggak kenal siapapun dari Asprof. Karena tugas yang kita jalani di sini kan tidak perlu ada hubungan dengan mereka berdua ini. Tapi kalau memang kita dengarkan seperti itu ya kan sayang. Yang rugi apa? Rugi ya sepak bola sendiri dan supporternya. Karena kan tidak semua kalau kita tanya, saya pernah tanya sama anak-anak satu di jalan yang ada baju Persib, kamu pernah ke Bandung nonton Persib? Enggak. Jadi kan dia nggak bisa dia ke sana itu nonton Persib. Jadi kalau ada sepak bola di sini kan dia bisa seenggaknya dia bisa tetap mengidolakan Persib. Tapi kan dia juga punya kecintaan sebagai tim lokal. Lokal pride banget. Jadi dia akan berdoa satu saat nanti kan Persib akan datang ke sini untuk lawan. Untuk lawan iya. Itu dia. Jadi kan nggak ada masalah. Nah, selain Asprop dan Ascotnya juga harus sinkron, klub-klub di Cirebonnya juga ya Coach. Ya harus saling membantu. Harus saling membantu. Pertama kan kompetisi harus jalan ya, kompetisi internal ya. Kan? Kompetisi internal itu kan tidak bisa tanpa keharmonisan dari dua ini. Benar kan? Sama Pro. Kalau enggak ini bikin kompetisi sendiri, ini bikin sendiri. Kan bingung. Tabrakan. Bingung. Jadi nanti kan yang juara saya, yang juara enggak, saya juga juara kan. Iya. Jadi yang enggak jadi wakil siapa? Nah, jadi kan tujuannya adalah memang sepak bola ini kan tujuannya adalah mempersatu. Mempersatu supporter, mempersatu bansa. Jadi kan semua itu kan bisa melalui sepak bola itu kan sosial ya masuk, kesehatannya juga gitu. Anak-anak yang ada di jalanan yang kita bisa rampul itu kan untuk main bola, lebih baik mereka main bola daripada mereka ada di jalanan. Itu kan sosial juga kan tinggi sepak bolanya. Kan kita kan bukan development itu kan bukan cuma untuk membuat anak itu kan hebat main bola, tapi menjadi manusia yang lebih baik kan begitu. Nah Coach,
hampir satu babak nih coach kita obrolan. Satu babak. Boleh minum dulu coach. Saya udah kuat ini. Coach. Main satu babak. Satu babak coach ini. Kita minum dulu ini, wah ini. Ini ada gajah tapi gelasnya enggak berat. Bener coach. Itu brewers. Kopi gajah. Gue tubruk. Sejati. Boleh, boleh. Tubruk terus. Nah, coach. Tadi udah cerita tentang sepak bola Cirebon dengan segala keantikannya, coach. Yeah. Nah, dilanjut sekarang sisi kedepannya, coach. Nanti coach Fabio itu seperti apa, coach? Ya, ya kita kan berharapnya kan diterima ya, diterima oleh pecinta sepak bola Cirebon. Termasuk petinggi-petingginya ya, karena kita kan nggak bisa lepas dari apa, dari petinggi-petingginya, dari pengusaha-pengusahanya yang mendukung proses development ini ya. Jadi kita coba pelan-pelan, seperti yang aku bilang tadi kan tidak bisa kita langsung berlari ya, kita kan harus pelan-pelan membuat satu programnya yang pelan tapi pasti. Maksudnya kan kira-kira siapa tahu dari 2 atau 3 tahun ke depan kan kita akan bisa menjadi apa, membuat mimpi kita ini jadi kenyataan ya. Betul, ada klub ya. Ada klub yang bisa main di Liga 2 ya. Misalnya itu kan sudah, saya yakin kalau ada ya pasti Kota Cirebon ini kan akan menjadi hidup lagi nih sepak bolanya. Banyak yang akan nonton, stadion nanti kan pasti akan direnovasi, terus ya. Ada berbenah kan, terus ya, berbenah terus. Jadi kan setiap wilayah juga akan ada yang lebih banyak kompetisinya untuk budget ini ya, mulai dari 9 tahun, 12 tahun, 14 tahun, biar bibit terus muncul. Dan ini kan apa, akan lebih baik untuk semua. Mudah-mudahan seperti itu. Kita akan doakan dan kita akan kerjakan. Coach, musim transfer nih coach. Biasa nih. Gosip-gosip nih. Lagi rame soalnya di Indo Transfer juga, yeah, di Twitter. Yeah, yeah. Anak-anak Twitter pasti tahu, Coach. Coach Fabio juga anak Twitter. Twitter, ya. Yeah. Nah coach, musim transfer nih, ada gak sih coach klub-klub Liga Indonesia yang sedang jalin komunikasi dengan coach Fabio? Ya kemarin sih ada. Kemarin sih ada, tapi ya kalau saya sih, kalau memang sekarang ini komitmen untuk pembinaan. Untuk pembinaan ya. Dan sebenarnya ini soundingnya ada, tapi kan pertanyaan kita pertama aja, kamu bisa yakinkan liganya ada gak? Kan kalau semacam sounding aja ya boleh-boleh saja. Tapi pada saat kita tanya seperti itu ya tidak ada satupun yang bisa meyakinkan bahwa liganya kan mau mulai. Jadi kan sekarang pun yang sedang kontrak pemain juga ya kita kan nggak tahu bentuknya kontraknya seperti apa. Karena ya liganya ya, kalau namanya kontrak itu kan harus sesuai dengan jadwal liga. Kalau jadwalnya belum ada, jangan-jangan jadwalnya itu uji coba ya dibubarkan. Terus gimana? Kacau itu. Nah, jadi gitu. Jadi agak susah, bukan saya tidak, memang komitmen untuk pembinaan kan sedang jalankan komitmen untuk pembinaan. Ada sounding-soundingnya termasuk di negara tetangga kemarin dari Timor Leste juga ada, karena mereka juga mau mulai liganya. Terus juga ngerekrut beberapa pemain dari Indonesia. Sudah rekrut beberapa pemain dari Indonesia. Ada Ferdinand Sinaga, Abdurrahman, coach. Ya, jadi tapi karena saya memang sudah komitmen dengan pembinaan ya, kita jalankan aja gitu. Karena memang liga ini ya masih apa, itu segan berarti nggak mau. Sebelum jelas teman-teman liganya kayak pertandingan kemarin ya. Ya itu sayang sekali dibatalkan. Kenapa belum siap, udah rame-rame itu nanti jadi berita coach teman federasi. Nah terakhir coach, boleh nggak sih coach dari Tarkamers dan teman-teman sepak bola Cirebon minta 11 pemain terbaik menurut coach Fabio? Nggak usah ada saya ya. Gak usah ada saya di sebelah iya, itu gak usah. Itu ya. Coachnya coach berarti. Oh iya. Coachnya coach. Oh, saya. Boleh ya coach? 11 terbaik ya. Saya coba. Dari kiper ya coach? Dari kiper ya. Ntar coach. Dari goalkeeper. Dari kiper, ada beberapa kiper bagus. Selama di Indonesia coach berarti ya. 21 tahun ini ya coach? Ya. Ada
Ada yang tua, ada yang muda. Kombinasi kita coba kombinasikan. Boleh, ya. Kita coba kombinasikan. Ya, di posisi kiper ini saya coba dari beberapa yang bagus itu saya coba Kurnia Mega. Kurnia Mega. Ya kita sama-sama kangen ya. Iya, dia sudah lama tidak beraksi ya. Apa save-save kan sudah itu lama enggak ini. Jadi kan kiper muda nih. Ya. Kiper muda. Jadi kita coba dua stopper ini yang tua-tua. Boleh, coach. Nostalgia, coach. Ya, karena ini kan ini Jawa Barat ya. Boleh, coach. Nah, saya salah satu ini saya pasang Nur Alim. Nur Alim di stopper. Cukup bagus, cukup apa? Kokoh. Teknikal juga bagus. Boleh lah, ada beberapa kali lawan saya ini. Ya, teman sahabat saya. Nah, kalau di sebelahnya bagus kalau kita punya jenderal. Jenderal, ya harus kok. Ya, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Nah, Sudirman. Ya, Sudirman juga cukup kokok juga. Tetek. Hari ya, bahas pun. Nah, kalau di fullback kanan sama fullback kiri. Ini kalau fullback kiri kita ini kan sudah dua ini kan yang main-main kan di barat. Yang di Jawa Barat. Nah, kita coba ini kan Mas Aji Santoso. Wis Mas Aji Santoso di pelatih juga. Back kiri ya supaya bonek nggak marah. Bonek nggak marah aman. Dia ada perwakilan. Ada perwakilan. Coach Aji. Mas Aji. Nah, kalau ini sebenarnya kan banyak. Saya bisa pilih dari Persibaya juga, tapi biar ada keseimbangan. Kita akan kasih ini kan Agung Setiabudi bagus ya, tegas, main menyerang bisa, bertahan ya, bisa, overlapnya oke juga ya, coach. Overlapnya juga oke. Nah, bisa juga kita pasang Supardi juga, tapi nggak usah lah, terlalu banyak, terlalu warna biru. Ada biru jangan, coach. Yang lain aja. Supardi itu harus paket ya, Pak Haji ya, Pak Haji kemarin ya, bisa. Nah, kita coba ini gelandang bertahannya, kita coba almarhum Eri Irianto. Oh. Cak Eri itu cukup bagus, tegas, tendangan juga, free kicknya juga kan mematikan juga. Walaupun ada yang lebih junior sebagai Bima Sakti ada, tapi Eri itu kan masih teringat sebagai idola sepak bola nasional. Ini full lokal ya? Ya, full lokal ini, full lokal. Asing ada banyak juga yang bagus. Tapi ya, bingung kepala saya ini. Banyak-banyak yang bagus. Nah, kalau di sebelah kanan ini, ini kita coba juga membuat variasi ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, benar. Nusantara kan? Nah, Nusantara. Kan jangan satu wilayah. Jadi Jawa Barat sudah ada, DKI Jakarta sudah ada, Jawa Timur sudah ada. Nah, sekarang kita naik sedikit ke Medan. Kita Ansari Lubis. Yes, cukup bagus. Nah, ini orang-orang di luar ini kan semua setuju kayaknya. Setuju ini semua. Sinyalnya udah oke semua. Berarti saya belum salah. Benar, salah. Nah, ini kan Ansari Lubis ya. Itu teknikalnya kan luar biasa. Oke juga bagus, ya. Terus teknikalnya luar biasa bagus. Dan ini memang salah satu pemain yang masih punya perang sepak bola nasional itu terutama di Sumatera Utara. Nah, di sini di samping dia ini sudah Nusantara ini. Roni Wabia. Kakak Roni Wabia itu. Bagus, luar biasa, kaki kirinya luar biasa. Karena ini kidala, coach. Ini kalau saya sebagai pelatih ini kan saya suka memang ada banyak pemain yang main di kiri, tapi dia kaki kanan. Nah. Tapi saya lebih suka kiri murni. Ini Mas Aji kita murni sama Roni Wabia juga kita murni. Nah, kalau di sini kita coba Filanesia ini. Filanesia. Kita jangan sampai lawan federasi ini. Benar, guys. Bisa aja kita formasi bisa 4-2-3-1, bisa 4-1-4-1 bisa. Nah, tapi kita coba Filanesia. Jadi 1-4-3-3.
ada banyak nama yang akan di luar itu yang memang sahabat saya dan memang main bola luar biasa. Nah, itulah Indonesia, banyak pemain bagus. Ya. Nah, kalau di kanan ini kita coba Mas Budi Sudarsono. Piton. Budi Sudarsono. Ya, di semua setuju. Semua setuju. Belum ada. Belum apa? Nah, kalau ini di kiri, jadi ini kan tua-tua semua ini. Kita coba kasih darah muda ini. Darah muda di kirinya. Kita jadi Ade Boa Salosa. Kakak Boci. Satu tim sama saya di Persipura dan di Timor Leste juga satu tim sama saya. Luar biasa. Mainnya ya tidak perlu apa terlalu banyak kita ngomong. Jadi udah menjadi legenda sepak bola nasional juga. Nah, kalau ini biar target mainnya. Karena kita ada di Jawa Barat, kita kembali ke birunya. Supaya enak kita sama penonton ya. Ini Mas Peri Sandria sebagai striker. Yeah. Striker top skor nasional. TBR, jadi bisa cetak gol, bisa kepala, kecepatannya luar biasa, tendangan luar biasa, naluri cetak gol di kotak penalti luar biasa. Ya, saya pikir ini cukup dari kiper. Jadi ada yang muda, ada yang tua. Kombinasi yang oke. Okay. Ya, kiper Kurnia Mega, dua stopper Sujirman sama Nuralim, di kanan Mas Agung Setia Budi, kiri Haji Santoso. Gelandang bertahannya almarhum Eri Irianto didampingin sama Wah Asari Lubis, Roni Wabia, Budi Sudarsono, Boa Salosa, dan Peri Sandria. Peri Sandria. Lumayan ya. Dengan coachnya, saya jadi tugas saya gampang ini. Kalau mereka yang main, tugas saya gampang, nggak pusing. Coach saya aja, mau saya gratis pun nggak apa-apa. Karena ini bonus pasti masuk ini. Okay. Ya, 11 terbaik menurut coach Fabio. Jadi formasinya Villanesi ya, coach. Villanesi aja. Biar kita ikutin gerakan federasinya aja. Filanesia pakainya nanti teman-teman juga di rumah yang sobat-sobat mabol ya, sampai musim yang main PS coba Filanesia aja. Nasionalisme dong. Ya, belum ada yang asing, jadi lokal aja. Jadi lokal aja ini bisa di masa jaya mereka ini kan pasti tidak ada namanya ya Thailand. Vietnam. Gak ada ini baru-baru ini. Bener, di masa-masa mereka ini ya melawan Thailand, lawan Vietnam, lawan 7-8-0. Itu masih jadi macan ini. Masih Indonesia. Macan Asia. Asia ya, coach, terima kasih coach atas 11 terbaiknya, sama-sama. Atas obrolan santainya, nostalgia bersama sama-sama. Sepak bola Cirebonnya juga coach. Jadi martabaknya di mana? Martabaknya disikat aja bos. Tapi saya tutup dulu boleh kan? Silakan. Biar nggak ada yang lihat kita makan. Bener kan? Ya. Sekali lagi terima kasih buat yang nonton juga nanti jangan lupa channelnya di subscribe di Tarkam Photographer Club. Di bawahnya subscribe. Dan sepakbolacirebon.id juga. Siap. Buka artikel-artikelnya juga menarik. Nanti ada tulisan beberapa tulisan. Mantap juga, terima kasih Coach Fabio. Sama-sama. Sudah mau ngobrol-ngobrol santai di bersama Super Soccer juga, terima kasih. Saya terima kasih undangannya. Dan Teh Tubruk Gajah juga, terima kasih. Mantap, jangan sampai kalah. Kopi Tubruk Gajah. Terima kasih. Oke, teman-teman sepak bola Cirebon. Mungkin nanti selanjutnya bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Coach Fabio dengan tema yang lain. Siap. Tidak kerasa soalnya udah hampir satu babak lebih coach. Iya, berarti masih kuat saya. Masih kuat coach. Sekali lagi terima kasih. Wassalam. Bye-bye. Bye.